Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya. Kodim 1006 Banjar turut lakukan penanaman 1 juta pohon bersama Wali Kota Banjarbaru dan Forkopimda Jumat pagi. Penanaman pohon yang bertajuk Revolusi Hijau ini bertujuan untuk mengedukasi kaum milenial agar peduli dengan lingkungan. Bertempat di markas TNI 623 Sungai Ulin Banjarbaru, Kodim 1006 Banjar bersama Wali Kota Banjarbaru melakukan penanaman pohon bersama. Kegiatan yang diawali dengan apel bersama ini guna mendukung gerakan menanam 1 juta pohon bertajuk Revolusi Hijau. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan edukasi untuk kaum milenial agar lebih peduli dengan lingkungan hidup, salah satunya dengan cara menanam pohon. Acara hari ini adalah dalam rangkanya adalah penanaman 1 juta pohon dengan tema Revolusi Hijau untuk Kalimantan Selatan. Ini dilaksanakan secara rutin nantinya. Jadi setiap ada pohon yang ada, kita tanam. Judulnya tanam. Kita harapannya lingkungan kita ini lestari, lebih hijau lagi, dan mudah-mudahan dengan adanya penanaman 1 juta pohon di Kalimantan Selatan dan khususnya di Kota Banjarbaru, ini bisa mengurangi bencana-bencana yang ada di daerah kita, begitu. Terutama berkaitan bencana banjir yang terjadi pada tahun 2021. Penanaman 1 juta pohon ini juga diharapkan dapat dicontoh oleh masyarakat umum agar dapat menanam pohon di lingkungan mereka. Dari Kota Banjarbaru, Sairi Ainus melaporkan.